Berikut adalah hasil lengkap pertandingan babak 32 besar India Open 2024. Di babak pertama tunggal putra, Antoni Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kanta Sunayama, dengan skor 16-21, 23-21, dan 21-17 dalam durasi 1 jam 24 menit. Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Hong Kong, Eng Kalong Angus, dengan skor 21-13 dan 21-7 dalam durasi 34 menit. Di babak 16 besar, Jonathan Christie akan melawan pemain Malaysia, Li Zijia. Di babak pertama ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, harus kalah dari ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, dengan skor 18-21, 21-17, dan 14-21, dalam durasi 1 jam 1 menit. Di babak pertama ganda campuran, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, berhasil lolos ke babak 16 besar, setelah lawannya, Tang Chun Man, Se Ying Suet, memutuskan untuk walkover. Di babak 16 besar, Rehan Lisa akan melawan pasangan Chinese Taipei, Ye Hong Wei, Li Chia Xin. Dan Rino Frivaldi, Pita Haningtyas Mentari, harus kalah dari ganda campuran Malaysia, Chen Tang Jie, To E Wei, dengan skor 21-14, 11-21, dan 11-21, dalam durasi 55 menit. Sementara itu, di hari pertama, babak 32 besar India Open, Gregoria Mariska Tunjung, dan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil menang dan lolos ke babak 16 besar. Di sisi lain, Leo Roli Carnando, Daniel Martin, dan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emanuel Wijaya, harus kalah dan terhenti di babak pertama.